Seperti apa Bu kondisinya Bu? Di kira-kira jam berapa itu Bu? Jam 6.3 menit. Ya. Itu ceritanya gimana Bu? Oh, sebelum apanya? Kejadian itu. Kejadiannya sebelumnya seperti apa Bu? Iya, suaranya ada kayak ada batu gitu. Ah. Itu batu ketabrak atau paku. Ah. Nah, saya keluar, kakak anak teh keluar. Takut apa namanya? Takut bahe gitu kesananya. Hmm. Ada di atas sini aku itu ada yang apa? Tabrakan. Gitu. Tadi yang ya. Ngasih tahu tabrakan tadi siapa berarti Bu? Ya saya gogorok itu keluar sendiri. Hmm. Saya keluar sendiri dah. Hmm. Rumah kan wah guncangan gitu. Keluar sendiri karena ada benturan yang sangat kencang. Oh, gitu. Ya. Tadi kira-kira jam berapa itu Bu? Jam 6.3 menit ya. Bu ya. Itu posisinya Bu lagi ngapain waktu itu Bu? Siapa ya? Ibunya. Lagi di rumah. Lagi ngapain itu Bu? Lagi ngejemur, ngebangunin anak. Mau sekolah kan bukan di kamar ya, di dalam rumah ya, gitu bangun. Udah siang nanti 2 hari lagi sekolah. Nah, ai pas ada berdug gitu tah. Ah, cete bener aya batu. Ai pas gitu kata anak teh, anak yang kecil paling kecil, 12 tahun. Mama itu mah cenah anjlok. Saya keluar. Ayo keluar. Nanti itu jatuh ya kerungkup. Saya ke sana, pas itu ada tabrakan. Saya juga cepat ke sana. Langsung dari sana saya lari lagi ke sini. Ambejan ini. Anak ini kan di situ rumahnya. Nah, takut anaknya cucu saya takut ke sini.